Ya, sementara itu saudara, Gubernur Riau Syamsuar dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Mandau dan Batin Solapan mengingatkan kepada tokoh masyarakat dan guru di daerah ini untuk membantu pemerintah untuk menangani anak putus sekolah. Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan, perhatian pemerintah Provinsi Riau sangat tinggi untuk mengentaskan anak putus sekolah. Hal ini sebagai bentuk persiapan masa depan SDM Riau agar mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM yang berkualitas. Gubernur Riau meyakinkan semenjak dirinya menjadi Gubernur Riau telah meningkatkan BOSDA untuk membantu guru-guru honor dari yang sebelumnya digaji Rp600.000 hingga Rp800.000 menjadi Rp2.500.000 terkait hal tersebut. Dirinya menginginkan komitmen para guru untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang pendidikan. Bisma dan datang kemarin perwakilan Dodi. Saya bilang tanah di situ pun tak ada pula tanah yang bisa diubahkan. Hanya tanah cefron, kayak tanah di PHR. Saya bilang ke PHR itu, kalau kerja tak mau kasih tanah itu, coba kalau kasih tanah yang bisa bangun, kan tidak ada renovan. Saya bilang, karena dulu di Minas masa rumah dulu. Di Minas itu dulu, waktu saya juga sekolah di Sia. Minas itu kan semuanya sekolah itu SMP, SMA itu kan di pengarahan cefron. Gubernur Riau mengaku dirinya sengaja menerima banyak penerimaan P3K guru lebih dari 7.200 orang untuk kemajuan pendidikan di Riau. Hermansyah melaporkan.